Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, 5 dan 6. Dan ada juga soalan-soalan yang kita bincangkan di sini yang berada dalam silibus awal tahun 3. Di akhir video ini nanti, jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang like juga. Dan sharekan pada kawan-kawan yang lain. Hari ini kita akan bincangkan satu soalan seperti biasa. Okey, soalannya seperti yang tertera di skrin. 45.2. Soalan dia adalah 45.2 tolak 3.98. Okey. Ini adalah soalan menolak dalam tajuk perpuluhan. Okey, untuk menyelesaikan soalan ni, yang pertamanya kita kena bila buat tajuk tolak ataupun tambah dalam perpuluhan, kita kena anggapkan bahawa seolah-olahnya ada satu garisan selari. Okey. Garisan ni tak perlu buat, tapi kita andaikan bahawa garisan ni wujud. Okey, dalam kita membuat soalan menolak atau menambah perpuluhan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahawa titik perpuluhan itu berada dalam kedudukan yang selari. Nah, kalau kita tak ada garisan ni, kita tak anggapkan dia sebagai satu, ada satu garisan, nanti dia punya titik perpuluhan dia berterabur. Jadi soalan ataupun jawapan kita akan menjadi salah. Okey, dalam soalan ini 45.2, maksud dia perpuluhan titik. Okey, dia ada nombor 5 sebelah, nombor 4. Kemudian nombor 2 berada di sebelah titik perpuluhan. Itu, ini adalah 45.2. Tolak dengan 3.98. 3 ni bukan berada di sini. 3 berada di sebelah titik perpuluhan. Okey. Jadi kita akan selesaikan. Yang atas ni tak ada nombor, kita letak sifar. Okey. Jadi ini adalah 10 tolak 8 2. Okey, 2 ni dah jadi 1 sebab dah kena pinjam. 11 tolak 9 2. Okey, titik perpuluhan. Kemudiannya 5 ni jadi 4. Okey, sebab dah pinjam. 4 tolak 3, 1. Dan 4 tolak sifar, 4. Okey, kita akan dapat jawapan 41.22. Okey. Ini cara dia, proses kita untuk membuat menolak perpuluhan. Pastikan ada garisan selari. Kalau tak ada garisan, kita tak tahu 3 ni nak letak sini ke nak letak sini. Okey. Kemudiannya 2 ni letak sini ke nak letak sini. Jadi pastikan bahawa garisan yang penting sekali adalah titik perpuluhan berada dalam kedudukan yang selari. Barulah kita dapat jawapan yang betul. Okey. Itu saja untuk hari ini. Harap dapat faham. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang like sekali dan sharekan pada kawan-kawan yang lain. Dan kalau ada apa-apa persoalan, pertanyaan dan sebagainya, boleh hubungi nombor yang tertera. Okey, sekian saja untuk kali ini. Terima kasih.